Real Madrid memetik kemenangan 2-0 atas Levante dalam kunjungan ke Estadio de la Caramesia, duel lanjutan La Liga musim ini. Laga berjalan alot untuk pasukan Zinedine, makannya masih melenceng keluar tiang jauh. Memasuki menit ke-60, Levante mulai menunjukkan perlawanan. Untuk pertama kalinya, tim tuan rumah menguasai bola cukup lama dan terus menekan Modric. Gol ini tidak disahkan. Ramos diklaim mendorong lawan dalam duel di dalam kotak penalti. Laga sempat terhenti beberapa menit, sembari wasit utama menunggu konfirmasi VAR. Gol ini pun dianulir karena Ramos dianggap melanggar lawan. Memasuki 10 menit akhir, laga masih terbuka, tapi serangan Levante cenderung tanpa arah. Madrid sebaliknya, tampak berbahaya di setiap menyerang, yang sudah ditinggal kiper. Gol ini sekaligus menutup pertandingan, skor 2-0 untuk Real Madrid. Zinedine Zidane menegaskan krisis bek kanan yang dialami Real Madrid bukan jadi alasan. Pelatih asal Prancis itu merasa sangat yakin dengan timnya bisa mengatasi masalah tersebut. Setelah kehilangan Carvajal dan Odriozola, hal ini tentu saja sangat disesalkan oleh Zidane. Namun, sang pelatih cukup yakin untuk menemukan solusinya. Selain itu, Zinedine Zidane juga sempat membeberkan kondisi terkini mengenai Eden Hazard. Sang pemain kembali absen membela Real Madrid akibat cedera otot. Oke, football lovers, mungkin itu saja berita dari Real Madrid hari ini. See you next time and sampai jumpa.